Tekennya. Nah, dulu dia punya altar di arah utara sana katanya. Oh gitu. Ini ya besan teh kayak siu tuh nah kalau Pasir sana, oh, ini dari Gunung Pasir juga, iya. Dari Sibasan ini. Makanya biasa si Ibu Pung Mian Pak Kung ini suka tertawa. Kan jauh-jauhin di sini, tidak Pung Mian Pak Kung yang ada sini siap, ini yang mau jauh siap. Mau main. Oh, siap. Tidak ada yang bisa ditawakan buat apa tawa katanya. Tapi kan itu lambang kegembiraan. Iya, siap kan Alpon, ya Pak Kung. Ya, Pohon dia juga gembira hari ini. Mungkin belum ada tukongnya lah ya. Udah minum lo tadi. Udah minum nggak? Kalau udah ada tukong nggak sih? Wah, ketawanya wah. Ini nyepuh gitu kita pengen. Tinggi saya. Ini sudah generasi kedua ya dia masuk gitu. Kalau ini semua tuh. Wah, mereka aja cuci sana nyelok lagi sama lo lagi aja sun ya selo. Di China ya. Tapi bagaimana ceritanya ya? Kita sudah menemukan ada Pung Mian Pak Kung itu berapa banyak ya udah ya. Ya kan gitu sih cinta cak yo Pang Pung Mian Pak Kung ini. Fu Pung Mian Pak Kung. Mie tanda. Anto, aku memang aku tuh banyak, bukan cuma satu kan? Ya, tapi cara bicaranya sama semua. Ah, cinta saya cuma nyong kong gua yang. Gitu ah. Iya, emu ay. Nah, tapi semua sama minum tukong semua. Samjung ngasih tukong. Tukong. Bapak nak kong. Nah, kalau tidak ada tukong susah katanya. Tapi apa sebabnya beliau ini duduk aja begini harus ngentak-ngentakkan kaki itu? Cuma semayanya aja-ajanya cocok anjong tengah mainan dia nih. Ngomong cie. Hah? Oh kan fufu kita otak. Oh kalau begitu masuk sebentar itu atau pertama waktu itu dia harus begini juga katanya. Oh, kapan dia tidak begitu lagi itu? Soalnya dari awal tadi datang itu sepertinya udah menyiksa raga tungkinya. Lagi kita kondisi di time ya kan melok lian kiro ya. Aku ngai gay yo ngai cek oi nyong kena. Mau nyong kapan dia memang modelnya tuh begitu gitu. Tapi takutnya lantainya Pak pecah, Pak Bung. Aduh, mana yang menyetep mau tadi. Satu kali enggak apa-apa kalau setahun begitu terus. Jilin bakal jitnya tengah kan jauh tetep mau mati nah ya. Enggak apa-apa Pak Kung bisa ganti. Ah kan. Macam mana cuma jadi Chiang San Tai Chi ya. Ke Chiang San apa ya Chiang San? Kak, oi, ki, kak. Loi. Mie, Pak Kung loi. Oh, Mie Pak Kung ya, kak. Mie, Yu Chiang San Tiong Kuen. Tuh sam cin kau tuh. Berarti beliau ini dari Gunung Pasi ya, Gunung Pasi yang sebelah mananya? Kena ni kan cuy kayak Pasi San kayak siu toh. Ni Songfeng Zhongjong kian ngah hepun ali cut sen ya cuy tu kian lah loi. Kuli ya. Nah, dulu dia juga lahir di sini. Oh lahir di sini. Bukan dari Cungkok sana. Diperkirakan tahun berapa lah beliau itu? Dia jadi dewa sudah 300 lebih tahun. Berarti jadi manusia. Berarti masuk dalam zaman Belanda itu. Nah, sombong nyongkongnya si Holland si woy. Itu jongin ya. Dulu sangat susah zaman dulu. Maka itu mau. Tapi kan nanti nyotol lah jongkian nih. Ya jasinya. Ya sekai di anju tau. Sopong ni cocong ni nama saya buat lah. Kok susu ini nak? Ya. Dulu norek karet. Norek karet ya. Sopong sih dua mana yang hehe itu, mana yang hehe kau but kau lihat mi yang lain sih. Kok kung tuh. Nah.
Naik kawa. Oh, dulu pakai barter katanya. Oh, barter. Lorek karet barter untuk barter bahan makanan, bisa makan itu. Beliau dulu pernah menikah enggak? Sopong itu jong yen ayo yo 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 katin mona. Yo kat kon mo ye de. Jiwo. Oh, jiwo. Apa punya keturunan anak? Mungkin nanti cuma hanya hiểu saya ini lah. Dia kan hanya hiểu saya ini lagi nak. Ya. Hop hop hop. Hop rồi nghe được rồi đúng không ha? Thì lẽ bởi tiếng nhá hiểu thầy lo cái nào lo sao lần hai lo ha? Thì cái ini keturunannya semua nih bang. Bởi tiếng nhá kiếm tông nhà chủ tiên luôn. Nhà chủ tiên luôn. Berarti ini generasi generasi dari Pak Kung semua ini. Nah, ya, ini kita si kita lần hai lo bang. Ini berarti nah, leluhur benar nih. Tusian aja, tusian aja leluhur. Leluhur nih. Ini tuh on tai ho ho. Oh. Wah, luar biasa Pak Kung nih ya. Berarti masih ketemu dengan ini apa cicit-cicitnya apa segala macam nih kan. Yang kok sama nih saya jongken meja meja hok 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 leader. Ini saya pak-pak tu lah, ya. Nah, dulu dari manusia ni, nyalanya tu saya tu mungkin jangan ni jadi kini hot. Kalau kita pak tu lah, so jadi kena gue, so sian-sian lah, alai alai siapa. Pak-pak, kungku hot 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 leh. Pu pun pak kung leh. Siang sih. Kau pun pak kung siang sih nha. Siang sih. Pak kung mu kung gitu. Hoi. Oh, pun macam hoi lah. So semua ni pun juga hoi sih ya. Ya, utangnya. Dulu dia itu apa dikasih trik sampai mati gitu nih. Dia apa? Kena orang bikin sampai oh, mati. Oh, berarti beliaunya kayak model diracun apa gitu ya? Menyiam, ya piang nih. Kung, kok. Kok Jin? Si. Sus. Ah, piang. Piang handphone yang nggak piang tuh ah. Waktu dia nolai karet, dia minum air. Air ini dikasih racun sama orang. Iya. Anfanya. Tapi sekarang tahu nggak Pak Kung siapa yang meracun Pak Kung? Ini mau nama orang nyanyi. Hah? Iya. Hantiang sih lo Pak Kung, iya. Maupun... Mau pun enggak ya? Ayo. Kau siapa Pak Kung? Kan ini nama Anfai lagi buat yang itu ini. Yus Yu Hen. Tanya ada warga ada dendam enggak orang itu? Pak Kung si. Ini si Hyung ha. Oh, saudara seperguruannya. Oh, begitu. Income-nya nih. Kika cobong dong ha. Oh, dia tuh maunya dia sendiri yang bisa, yang ada dia singkirkan gitu, yang tahu ilmu gitu. Ini tuh sebagai anak pun gitu tahu sih. Ya. Sisi pak, ah, waktu umur 40 tahun dia kena. Kena racun dia. Kena racun. Oh, berarti beliau ini masih gagah sekarang nih. Iya. Tapi yang perlu saya tanyakan kembali ini kenapa Pak Kung ngomongnya gitu? Bisa nyisa nyongken nih, kok aja nyongken ung liu li ya. Sotong pat, tau, kien sih, nyongnya. Sojong ini nih nyongken. Ya dari orang juga sudah begini katanya. Pak Kung, mau pian ngai wah. Ngai tiu apa ku? Ah, Pak Kung waktu jadi orang tak gini ngomongnya. Sojongin tu dikit yang kongwei lah, ha? Iya. Dikit, nyong. Ya, jadi orang sudah tak begini katanya. Hanya sekarang persoalan setiap Pung Mian Pak Kung ngomongnya pasti begini. Ya cak Pung Mian Pak Kung saya kok ngomong dua nyong gini yo. Ah, yang jin yo. Oi, yang bat kenapa saya? Ah, yo. Oi, ti om mu ya. Si. Ah, kalau mau tanya yang dia katanya.
Pak, kukung. Itu kok nikah, ya. Jok, nyong, 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 gini. Kalau dia dari orang sudah begini, sampai sekarang begini. Tapi yang heran mah kalau berarti memang maha gurunya beliau ini mencari orang yang seperti ini semua ya. Mungkin atau dia kelompok mengelompokkan diri, bisa terjadi. Satu grup. Grup cadel. Bisa jadi. Iya. Tapi walaupun cadel beliau juga bisa sanko loh. Iya, sanko mana?